Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjalin komunikasi dengan sesama manusia. Terlebih ketika kita sudah berada di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, maupun lingkungan pesantren. Akan tetapi, topik yang sering kita bahas di sana, di sini, sering juga tidak memuai hasil yang bermanfaat. Dengan tidak sadar, kita membahas topik-topik yang negatif, yang sering merugikan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita sudah bertemu dengan teman di jalan, maupun di sekolahan, maupun di kuliahan, maupun di pesantren, kita sering kali apa yang kita bicarakan? Sering kali yang kita bicarakan adalah kejelekan orang lain, menghibah sana-sini, dengan tidak sadar. Ketika kita bertemu dengan teman di jalan maupun dimanapun kita berada, kita sering kali berbicara hal-hal yang negatif, yang menyebarkan aib saudara sendiri, menjelek-jelekkan teman sendiri, dan tidak lain tidak bukan itulah yang dinamakan ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah suatu perkara yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi disenangi oleh setan, bahkan dilarang oleh agama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi bahwasanya menggunjing ataupun menghibah hukumnya adalah dosa. Dan dapat dikiaskan sebagaimana jikalau ada seseorang yang menggunjing atau menghibah sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu marilah kita sama-sama memperbaiki perkataan kita, menjaga lesan kita. Karena apa? Karena seringkali orang yang terjerumus dalam neraka, yakni orang yang tidak bisa menjaga lesannya. Lesanmu adalah harimaumu. Karena segala sesuatu, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, besar maupun kecil, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di dunia, semua itu akan dapat balasan dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.